atau panjang. Allah. Terima kasih Datuk Seri Yandi Petua. Soalan tambahan saya, kita mengucapkan tahniah di atas usaha kerajaan untuk meningkatkan lagi kualiti kemahiran di kalangan pelajar kita. Saya ingin tahu dari sudut kebajikan guru, apabila di 80 buah sekolah vocational dinaik taraf kepada kolej, apakah manfaat ataupun kemudahan ataupun naik taraf yang telah didapat dinikmati oleh para guru tenaga pengajar di sekolah vocational apabila dinaik taraf sebagai kolej, dan sejauh mana apa kursus-kursus kemahiran yang dibekalkan kepada guru untuk setaraf dengan kedudukan kolej? Minta penjelasan. Terima kasih untuk panjang atas soalan tambahan. Untuk 80 buah kolej ini yang dulunya bangkali sekolah menengah teknik ataupun sekolah menengah vocational yang telah dinaik taraf. Yang pertamanya ialah kita nak supaya kemahiran guru juga ditambah. Kemahiran guru yang berada di situ ditambah, dan begitu juga dengan peralatan yang ada di sekolah vocational ataupun di kolej vocational itu pun ditambah supaya ada peningkatan kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran di kolej vocational. Paling penting sekali ialah kita sedang melihat bagaimana kita boleh mengkhususkan kolej vocational itu berasaskan di mana letaknya. Contohlah saya boleh bagi di sini, kalaulah di Langkawi, sekarang kolej vocational ada di Langkawi. Tapi ada pelbagai subjek mata pelajaran. Tapi sesuai dengan Langkawi sebagai pusat pelancongan, dia boleh, Langkawi boleh diletakkan aktiviti kolej vocational yang berasaskan kepada pelancongan. Contohnya, dia boleh buat services hospitality, kulinari, masakan, yang kemudiannya anak-anak sekolah ini yang sudah graduate atau sudah mempunyai sijil atau diploma boleh terus pergi ke dalam industri yang ada di situ. Kita juga berfikiran bagaimana untuk nak membangunkan kolej vocational di Pengerang contohnya, sebab Pengerang itu yang ada kaitan dengan oil and gas. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita bincang. Kulim Hightech Park disebut oleh Baling tadi. Kulim Hightech Park itu adalah kawasan industri. Bagaimana juga kolej vocational boleh kita assimilatekan dengan kawasan industri supaya anak-anak ini ada kemahiran dalam bidang yang disebut tadi. Berkaitan dengan guru tadi, bahawa berkaitan dengan guru yang berada di kolej, sebenarnya dari segi perjawatan yang mereka jawat, mereka adalah seperti di sekolah biasa juga, sebab yang ada di sekolah ni daripada DG41, DG44, DG48 hinggalah kemudian DG52, sebab kemudiannya ada yang berpindah untuk menjawat jawatan pengurusan selepas itu. Jadi cumanya kebanyakan mereka ini adalah yang berkemahiran dan dalam bidang kejuruteraan. Terima kasih. Ya, saya